Selama Ramadan 1444 Hijriah, Polres Trenggalek mengamankan 51 kendaraan yang tak sesuai spesifikasi tekniknya. Dari 51 kendaraan tersebut paling banyak dari hasil penindakan pencegahan balap liar di 3 titik, yaitu di Jalan Baru atau Jalan Brigjen Sutran Kecamatan Trenggalek. Lalu di Desa Jati Prahu Kecamatan Karangan dan Desa Jambu Kecamatan Tugu. Kasat Lantas Polres Trenggalek, AKP Yudiono menjelaskan, pihaknya juga mendapat laporan dari masyarakat, setiap sore ada anak-anak muda yang membuat gaduh saat ngabuburit. Pihaknya pun mencegah, karena mengganggu masyarakat yang sedang cari takjil dan buka puasa. Begitu juga anak-anak yang mau balap liar pada malam minggu, yang diawali dengan konvoi menggunakan knalpot bising. Hal tersebut dinilai Yudi sangat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Semuanya masih pelajar dan kebanyakan juga belum punya SIM. Untuk itu pihaknya menindak serta mengamankan, dan baru bisa diambil setelah Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada anak-anak yang masih dalam masa mencari jati diri, agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Apalagi saat dilakukan pengamanan, banyak anak-anak yang diduga mengonsumsi alkohol. Satlantas Polres Trenggalek sendiri akan gencar menertibkan pelaku balap liar dan kendaraan yang menggunakan knalpot bising, setidaknya sampai Hari Raya Idul Fitri 2023 usai. Nah, untuk pengamanannya sendiri juga cukup dramatis karena saat diamankan banyak yang berusaha kabur dan bahkan banyak yang berusaha menyembunyikan barang bukti di kebun-kebun, semak-semak kebun dengan harapan tidak ketahuan oleh anggota polisi, namun tetap saja bisa dideteksi sehingga berhasil diamankan baik itu kendaraannya maupun terduga pelaku balap liarnya. Nah, untuk operasi ini sebagai tindak lanjut dari operasi Pakat Semeru kemarin untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di wilayah hukum Polres Trenggalek, terutama saat menjelang saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan juga pengguna jalan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Ini akan tunggu sidang terlebih dahulu untuk kemudian diambil dan knalpotnya dikembalikan sesuai spek yang ada. Memang menurut informasinya, kebanyakan balap liar ini dilaksanakan pada malam minggu, sehingga Polres Trenggalek lebih mengintensifkan operasi pada malam minggu untuk mencegah adanya balap liar di titik-titik tertentu di Kabupaten Trenggalek. Nah, selama bulan Ramadan ini, Polres Trenggalek juga melarang untuk konvoi ya. Baik itu konvoi klub motor maupun perguruan silat ini dilarang karena untuk meminimalisasi terjadinya konflik antar kelompok di Kabupaten Trenggalek. Ya, Polres juga mengimbau untuk menghindari penggunaan atau menjual bahan peledak, menerbangkan balon udara,
karena bisa membahayakan bagi pengguna dan juga orang lain. Mungkin dulu Tribuners Sementara Sakti dari Kabupaten Trenggalek. Selamat siang. Ya, kemarin kita dapat laporan dari masyarakat dan juga memang dari pihak Polsek juga besar, karena setiap sore anak-anak muda sebenarnya juga masih coba-coba. Sudah kita ingatkan jangan sampai membuat, dalam arti sore kabuburit, untuk membuat gaduh pada teman-teman yang mau buka puasa dan juga mau mencari takjil. Tetapi anak-anak ini mungkin ya namanya anak dari desa, sudah kita ingatkan hampir seminggu, namun tetap aja bandel. Bahkan malam minggu itu diduga mau coba-coba untuk balap liar, dan sebelumnya didahului dengan istilahnya breng-brengan pakai knalpot brong itu yang merasakan masyarakat itu. Akhirnya kita laksanakan penindakan dengan fungsi lengkap, saat intel dan juga saat reskrim dan juga sabara dan gabungan lalu lintas, dan diawasi oleh propam, kita penindakan sekitar 51 kendaraan, utamanya yang knalpotnya blong yang membuat bising masyarakat. Ada berapa titik kan? 50, cuma 3 titik, ada 50 kendaraan yang sementara kita amankan. Rata-rata dari pelajar atau sekitar apa? Semuanya adalah masih anak-anak kecil, yaitu pelajar yang belum mempunyai SIM, kebanyakan belum mempunyai SIM. Akhirnya kita tindak untuk kita amankan, bisa diambil nanti setelah lebaran. Kenapa ini? Untuk efek jera atau kenapa dan kok ya, sampai lebaran untuk ini? Untuk efek jera dan juga tidak mengulangi, karena ini bulan-bulan puasa, biar ya yang utama mencegah laka lantas baik dirinya sendiri maupun orang lain. Yang paling utama itu, nanti lebaran biar enak gitu loh, dalam arti tidak terjadi sesuatu pada anak-anak ini. Ya memang belum tahu memang bahayanya bagaimana memakai knalpot brong dan motor protolan sekali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.